Rukun Islam lima perkara, syahadat, salat, zakat, puasa, serta haji bagi yang bisa. Hafalkanlah ini semua. Adapun iman enam rukunnya, pertama iman kepada Allah, lalu malaikat serta nabinya, kitab-kitabnya dan ketentuannya, yang keenam hari kiamat, dunia isinya semua tamat. Namun ada hari akhirat, orang Islam mendapat rahmat. Kerjakan taat, jangan maksiat, gerakan lidah untuk salawat. Hidup di dunia menjadi nikmat, di akhirat dapat syafaat. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah.